Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Napak Tilas Lika-liku Perjalanan Karir Rina Gunawan, aktris multitalenta yang sukses di dunia hiburan hingga bisnis. Seperti yang diketahui, Rina Gunawan dan Teddy Syah menikah pada 11 April 1999. Pernikahan mereka dikaruniai dua orang anak bernama Aksal Ilham Syafatullah dan Karnisya Rahman Syah. Nama Rina Gunawan sendiri tentunya sudah tak asing bagi publik. Pemilik nama asli Rina Mustikana Gumilang Gunawan ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena sering tampil sebagai presenter acara talk show di stasiun televisi swasta sejak tahun 90-an hingga sekarang. Sederet acara talk show yang pernah dibawakan adalah Campur-Campur, Anda Meminta Kami Memutar, On Air, dan Rooming, Rina Rumpi, sama Aming. Rina juga sempat membintangi beberapa iklan produk. Tak hanya kondang sebagai pembawa acara, Rina Gunawan juga piawai dalam bermain peran. Rina Gunawan sempat menunjukkan bermain peran dalam beberapa judul sinetron dan film. Ada RTRW, Rumah Tangga Ruwet, Pat-Pat Gulipat, Mat Angin, hingga Sidul Anak Sekolahan. Dalam perannya di film Sidul Anak Sekolahan, Rina berperan sebagai sahabat Sarah yang diperankan oleh Cornelia Agata. Tak cukup sampai di situ, Rina Gunawan juga mencoba peruntungan lewat dunia tarik suara. Ibu dua anak ini bahkan sempat belajar di Suara Mahardika, Geranimo, dan Studio 26. Keseriusannya di bidang tarik suara kemudian dibuktikan dengan dikeluarkannya album Rina yang berjudul Yudi pada tahun 1996. Setelah sukses di album pertama, namanya semakin populer setelah membawakan album lagu berjudul Simfoni. Album yang juga menjadi bukti bahwa Rina memiliki potensi yang patut diakui dan diperhitungkan. Namun, sejak menikah dengan aktor Teddy Syah pada tahun 1999, Rina memulai mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan. Ia semakin menekuni bisnis wedding organizer dengan event organizer yang telah dirintis sejak tahun 1992. Bukan bisnis WO biasa, karena usaha yang diberi nama Rina Gunawan Wedding Organizer ini menjadi andalan para selebriti tanah air. Cukup banyak artis yang menggunakan jasa Rina, termasuk musisi Anang Hermansyah saat menikah dengan Asanti, Eko Patrio dan Fiona, Bunga Citra Lestari dengan Asrap Sinclair. Mengembangkan bisnisnya di bidang WO, Rina juga memperkenalkan konsep baru yaitu Kids Party. Dari perjalanan karirnya, bisa disimpulkan jika Rina Gunawan adalah sosok artis yang multitalenta, piawai dalam bidang hiburan dan kondang dalam bisnis. Selamat jalan, Rina Gunawan. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.